Oleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Kita sekarang mau menuju weekly abis forbidden yang baru ini di level 133 sampai 142, brother. Nih gue udah ada teman, Nico Hep, Neo. Ada ini yang tanpa nama, nggak tahu nih random yang dua lagi random. Kita langsung masuk aja, brother. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, okay, ya. Ini kebetulan weekly baru, brother, dan buah. Dan kalian juga tentunya pasti baru merasain weekly yang seperti ini, bro. Dari gambarnya, dari gambarnya aja kita udah lihat ini berbeda sekali, brother. Namanya Abyss Forbidden Zone. Di sini mutation, brother, ya. Di sini harus pakai core EM. Dan pertama ini kita harus clear semua zombie yang ada di sini karena perintahnya seperti itu. 9 zombie aja. Ditambah 8. Ini agak nolek, brother. Ini jujur aja di sini gua agak nolek. Dari tadi gua ganti senjata, ganti ini nge-lag, brother. Tuh, lihat. Gue gak tau kenapa ini nge-lag. Nah, ya. Isi peluru pun telak, brother. Oke. Okay. Agak nge-lag nih gue, brother. Kita buka dulu itu. Terus getter di sini. Mungkin karena hujan kali ya gue disini. Jadi nge-lag, sorry brother, ya kalau nge-lag. Gue salah core di sini, brother. Kita ratain semua di sini. Zombinya ada 14 biji. Dan pastiin kalian punya tim yang ada damage-nya juga, dan jangan sampai ada yang AFK, brother. Karena di sini kita harus melawan zombie-zombie yang datang. Selagi teman kalian meripair itu, sini tuh ya. Ini kalau gue ingat-ingat, ini sama kayak misinya di Santo Pane itu. Yang satu orang repair, tiga orangnya menjaga supaya zombinya enggak nyerang yang lagi repair. Oke, okay. Ya udah selesai. Kita kesini udah, dan nah di sini kita ke kanan aja, kiri kanan aja, dan hati-hati di sini ada tembakan seperti itu. Saya rasa kalian semua pasti bisa melewati ini semua, walaupun ditembak-tembak seperti itu kalian bisa menghindari. Tinggal kiri kanan, kiri kanan aja. Gua kena. Terus kita kesini. Di sini gua nggak tahu cara kalian gimana. Ada dua cara, brother. Yang pertama, kalau kalian punya damage yang cukup, kalian serang aja semua zombie yang ada di sini. Kalau kalian nggak cukup damage, kalian lari-lari aja, nggak usah nyerang sampai waktunya habis nanti. Gua jelasin. Sekarang untuk yang pertama ini, kita lawan dulu aja bosnya. Semua bosnya yang terbaru ini, brother, pasti menggunakan aux untuk counter. Perlu di counter, semuanya perlu di counter, brother. Nah ya, di counter ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia mau men-stun, kalian counter. Perlu seperti itu,
Nah gitu. Terus terus spam. Ini semuanya spam. Semua tim harus spam. Nah gitu. Jangan sampai dia ngeluarin damage-damage-nya. Nah gini. Nah tuh. Take down. Udah di block. Baru hancurkan semuanya, brother. Pokoknya kalau dia udah take down kayak gini, damage yang masuk besar, brother. Oke, okay, seperti itu. Ini kita jalan dulu aja. Nanti ada bagian di mana kita diserang banyak zombie yang gak habis-habis sampai waktunya habis, brother. Kita pivot. Isi dulu peluru. Gak bisa. Ini aja yang ada ya. Oke. Okay. Kita hajar dulu zombie-zombie yang ada di sini. Udah dihajar pun boleh, bisa. Asalkan kalian bisa nyampe ke sini, ke bicara. Are you alright? Ya, yeah, brother. Sini. Kita aktifkan untuk membuka ini ya. Di sini kalian harus hancurin. Terus buka lagi, jalan lagi. Yang lain buka mungkin boleh. Yang lain buka, terus yang satu atau yang tiga orangnya ngancurin zombie-zombie yang ada di sini. Ya, zombie-nya keren banget, brother. Ada satu zombie yang tangan sebelah kanannya itu bawa spor atau bawa penyakit kutil ya, kutil raksasa. Udah ya. Nah di sini, brother, kita skip animation aja. Di sini kita banyak dikejar sama zombie yang gak habis-habis, brother. Jadi di sini terserah kalian mau lari-lari atau mau kill semua zombie yang ada di sini. Tapi sebelum itu kalian siapin dulu core-nya, kalau memang pengen menyerang. Buat fungus, misalkan kalau kalian punya fungus yang bagus, pakai fungus dan pakai acid frame-nya. Karena di sini kan kita ngelawannya yang acid. Terserah mau lari atau mau lawan, terserah kalian. Kalau punya damage lawan, nah seperti ini kita semua kan ada damage nih ya, lumayan. Jadi kita memilih untuk ngelawan semua zombie yang ada di sini. Kalaupun gak mau ngelawan, kalian lari-lari aja, dan itu pun belum tentu berhasil kalau kalian lari terus tanpa melawan. Karena zombie-zombie-nya terus turun dari atas ya. Nggak habis-habis, brother. Kalau kalian nggak menghajar ya, pasti ngumpul ke minyak sini banyak sekali, brother. Kita disediain amunisi di sini. Kalian lihat waktunya. Di sini, kalian bisa lihat SS. Jangan sampai kita kurang atau lebih lambat dari waktu 6 menit lagi. Kita sebenarnya harus lebih cepat sih. Yang bikin lama itu ya bos-bosnya, brother. Karena kalau gagal nge-counter, itulah yang bikin lama, brother. Kita turun dari sini. Nah, untuk nge-counter ini di sini kura-kura, brother, bosnya. Dan untuk nge-counter kura-kura ini, bagusnya kita harus kumpul. Jangan terpisah. Ketika dia ulti, kita kumpul sama satu tim kita. Dia nge-counternya bareng-bareng dan ada kemungkinan dia take down-nya itu lebih cepat, brother. Nih gua nggak tahu itu yang warrior gimana cara nyerangnya ketika si
pura-puranya ada di dalam seperti ini, brother. Tahan. Harusnya di counter nih. Ketika dia lempar itu di counter. Counter atau Wander? Nah, kayak gitu Panther ya. Jadi enak itu kalau Panther itu. Damage yang diterima monster ini lebih besar daripada tidak di Panther. Nah, ini kayak gini tuh harusnya ngumpul brother. Seharusnya maunya sih ngumpul. Dan jangan lupa tembak si ini ya, kristal yang ada di punggungnya. Take down, nice. Kita udah take downin musuhnya. Di sini kesempatan kita untuk menghancurkan dia sampai meninggoy. Nah seperti ini. Karena kalau udah take down, damage yang diterima dia kan besar loh. Kita dapat SS jadinya. Jadi seperti itu bro ya. Di sini kita lumayan. Damage kami semua, ada Omneo yang tanpa nama dan ini sama rata brother, di 20%. Terima kasih ini pada random brother. Dan seperti biasa, dalam menyelesaikan weekly masih ada bug, yaitu kita nge-freeze di sini brother. Setelah menyelesaikan kita freeze, nggak tahu kalian sama atau enggak. Yang jelas di sini kalau kalian lihat di sini gua nge-freeze, nggak bisa gerak sama sekali. Dan seperti ini brother ya. Jadi untuk netizen, tolong cepat diperbaiki bug ini. Karena mengganggu sekali, harus reload lagi gitu kan, belum lagi loadingnya lama untuk masuk ke game ini. Jadi seperti itu bro untuk episode Crusade weekly-nya. Semoga kalian bisa dan semoga dapat tim yang bagus. Thank you so much, sampai nanti di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.